Selamat pagi semuanya. Balik lagi bersama saya Arta Ditya di Browsing Vlog. Ini baru keren. Saya lagi ada di Pulau Kanyungan, jadi saya mau mancing ikan-ikan kecil. Kita akan mancing di depan-depan sini aja. Kita akan mancing di depan-depan sini aja. Dan kita akan mancing menggunakan kano. Jadi semoga hari ini kita bisa dapat perahu. Sudah saya turunkan bareng teman-teman tadi. Jadi tahu sudah standby di sana, jadi rencananya kita mau sebentar lagi kita mau langsung turun, terus kita mancing agak ke tengah. Strike. Woo! Oke. Ini strike hari ini. Ini kayaknya saya lepas. Mantap. Kita langsung strike hari ini. Saya strike pertama pagi ini. Mantap. Kita coba pindah lebih jauh. Saya harapannya sih bisa dapat GT hari ini. Semoga bisa dapat. Oke. Permulaan yang bagus. Kita dapat satu. Mantap.
Jadi saya mancing kurang lebih sekitar 1 jam. Sekarang sudah jam 8. Tadi turun ke air setengah 7 apa jam sekitar jam 7-an lah. Nah, saya baru dapat satu. Semoga kita bisa nambah lah. Karena ini adalah kesempatan emas bagi saya, karena ini adalah pulau yang paling bagus, yang baru pertama kali selama umur saya berapa tahun? 17 tahun. Baru pertama kali ini saya kunjungin ini. Dan pulaunya terbaik. Ada beberapa pulau dari Pulau Derawan, Sangalaki. Tapi ini namanya Pulau Kaniungan, jadi ini adalah pulau terbaik. Karang-karangnya masih bagus semua, tapi ikannya tidak mau makan lur saya. Kenapa? Saya juga kurang tahu. Kita masih punya waktu sekitar 2 jam sebelum balik ke kampung. Semoga kita bisa dapat lah lebih dari 1, 2, 3 kali. Oke, saya lanjut mancing lagi. Doakan terus pokoknya, biar saya dapatnya banyak. Tadi baru cuma satu, itu pun langsung jatuh lepas. Tapi memang sengaja diniatin lepas, jadi walaupun lepas sendiri itu tidak masalah, karena niat kita mau lepas kembali. Ini karangnya sumpah bagus banget ini. Nanti saya kasih lihat ya. Oke, sekarang saya sudah ada di darat. Gimana tadi? Mantap. Terus juga tadi kita ketemu sama penyu. Sebelum kita balik ke sini kita ketemu penyu. Gimana, mantap ya? Di sini sangat-sangat perawan pokoknya. Tapi karena waktu juga, jadi terpaksa saya harus menghentikan kegiatan mancing hari ini. Tapi enggak apa-apa, di lain waktu kita bisa mancing lagi. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti dan nonton video ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru gabung di channel ini, silahkan subscribe channel ini, like, dan itu gratis, saya jamin gratis, 100% gratis pokoknya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video vlog saya. Kita ketemu di video vlog saya selanjutnya. Bro Fishing Vlog, ini baru keren.